بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين
آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله مولانا العظيم. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat. Di antara nikmat-nikmat yang paling besar yang patut yang wajib kita syukuri, yakni nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur. Dengan nikmat-nikmat tersebut kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka menunaikan sebagian kewajiban kita sebagai muslim, yakni salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada Jumat yang berbahagia ini, kita hari ini tepat di tanggal 22 Safar 1445 Hijriah. Itu tandanya tidak akan lama lagi kita akan memasuki datangnya bulan Rabiul Awal, di mana bulan Rabiul Awal adalah bulan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kita sama-sama mengetahui di mana tempat diadakan perayaan-perayaan maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Namun bagi kita yang terpenting dari perayaan maulid tersebut adalah mengambil pelajaran hikmah dari peristiwa kelahiran baginda Nabi besar Muhammad, yakni kita ambil akhlak mulia dari baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Di antara sekian banyak akhlak terpuji baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, satu saja contohnya, yakni beliau adalah seorang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Bukan saja bermanfaat untuk keluarganya, untuk sahabat-sahabatnya, untuk umatnya, bahkan untuk seluruh alam di dunia ini. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Dalam kesempatan Jumat yang berbahagia ini, marilah kita ambil hikmah dari yang telah dicontohkan oleh baginda Rasul menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Baginda Rasul, orang-orang soleh mengajarkan kepada kita, paling tidak kita mempunyai empat sifat, empat karakter yang diajarkan oleh baginda Rasul. Yang pertama, jadilah kita seperti pondasi. Pondasi tidak kelihatan, pondasi adanya di bawah, di dalam. Tapi pondasi adalah unsur utama yang sangat bermanfaat bagi struktur bangunan yang lainnya. Begitupun kita, diajarkan oleh baginda Rasul, kita bisa bermanfaat bagi orang lain walaupun orang lain tidak memandang kita, tidak melihat kita. Entah jabatan tinggi atau rendah, entah dia seorang pengusaha ataukah seorang office boy di kantor, atau seorang juru parkir, atau berbagai macam pekerjaan yang lainnya, bila memang bisa bermanfaat bagi orang banyak, itulah adalah orang yang terbaik di sisi baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Yang kedua, baginda Rasul dan orang-orang soleh mengajarkan kepada kita
kita seperti pohon pisang. Pohon pisang bila ditebang, dia akan tumbuh lagi, dan dia akan mati dengan sendirinya bila memang sudah mengeluarkan hasil. Begitu juga kita diajarkan oleh Baginda Rasul, kita bisa bermanfaat bagi orang lain dengan mengambil contoh ibarat pohon pisang. Tidak peduli apakah itu dihargai oleh orang lain, asal kita bisa bermanfaat, apa yang kita kerjakan itu adalah suatu nilai di sisi Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, karakter yang diajarkan oleh Baginda Rasul seperti pohon kelapa. Pohon kelapa seluruh bagian dan pohon tersebut bisa bermanfaat, bisa kita rasakan manfaatnya dari akarnya, batangnya, buahnya, dan lain sebagainya. Semua bisa bermanfaat, dimanfaatkan oleh orang banyak. Begitu juga kita diajarkan oleh Baginda Rasul seperti pohon kelapa. Apa yang kita kerjakan, kita lakukan, apakah itu usaha yang sederhana ataupun memang kita memiliki kerja beban yang berat, membantu orang lain, tidak masalah selagi itu bisa bermanfaat untuk orang banyak, untuk hajat orang banyak. Inilah pendidikan yang diajarkan oleh Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dari karakter-karakter tersebut kita bisa mengambil pelajaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tanamkan sejak dini, dari sekarang, apa yang bisa kita sampaikan, apa yang bisa kita lakukan untuk orang banyak, dari segi yang sederhana ataupun bisa membantu yang lebih banyak, yang lebih bermanfaat bagi orang banyak. Jangan sampai terjadi penyesalan nanti di akhir kalau kita sudah tidak ada. Ada sebuah kisah yang mudah-mudahan ini menjadi motivasi dan inspirasi buat kita. Ada seorang sahabat yang bernama Sayyidina Syaban. Sayyidina Syaban setiap sholat lima waktu berada di masjid bersama Rasul, dan dia mencari tempat posisi yang ada di belakang, posisi di pojok. Lalu suatu ketika di saat subuh, dilaksanakanlah sholat subuh berjamaah. Lalu Nabi menengok ke belakang, melihat yang biasanya ada Sayyidina Syaban pagi itu tidak ada. Lalu ditanyalah kepada para sahabat oleh Baginda Rasul, kemana Syaban? Kita tunggu sampai Syaban datang. Begitu lama sudah menunggu, akhirnya Sayyidina Syaban tidak kunjung tiba. Akhirnya Baginda Rasul memulai sholat subuhnya. Ketika selesai sholat subuh, Baginda Rasul menengok lagi ke belakang, ternyata melihat Syaban yang biasa duduk di pojok di belakang tidak ada. Lalu bertanya kepada para sahabat, adakah yang tahu rumahnya Syaban? Apa gerangan yang membuat Syaban subuh kali ini tidak ada di masjid? Siapa yang tahu rumahnya? Lalu ada sahabat yang menjawab, saya tahu wahai Rasul, antarkan ke rumah Sayyidina Syaban. Lalu diantarkanlah Baginda Rasul ke kediaman Sayyidina Syaban. Begitu jauh perjalanan Sayyidina Syaban, rumah Sayyidina Syaban dari masjid Nabi
kediaman Sayyidina Sya'bah, yakni perjalanan dari Isyraq ke waktu afdalnya salat duha, kira-kira perjalanan 3 jam. Setibanya di rumah Sayyidina Sya'ban, baginda Rasul mengetuk pintu rumah Sayyidina Sya'ban, lalu dibukakanlah pintu oleh istri dari Sayyidina Sya'ban. Wahai istri Sayyidina Sya'ban, kami tahu bahwa Sya'ban selalu datang berjamaah bersama kami, namun kali ini tidak ada bersama kami di sholat subuh hari ini. Kemana terang? Lalu istrinya menjawab, Sya'ban telah berpulang rahmatullah. Lalu istrinya menyampaikan kepada baginda Rasul, wahai Rasul, ketika sakaratul maut, suami saya berteriak 3 kali. Apa yang disampaikan? Bertanya baginda Rasul. Lalu dijawab, ketika Sya'ban sakaratul maut, Sya'ban mengucapkan, aduh, kenapa tidak lebih jauh? Dan teriakannya ketiga, aduh, kenapa tidak lebih banyak? Lalu teriakannya ketiga, aduh, kenapa tidak yang lebih bagus? Mendengar ucapan dari istri beliau, baginda Rasul yang mempunyai keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mengetahui kondisi Sayyidina Sya'ban. Lalu dijelaskan oleh baginda Rasul, Sya'ban demikian. Kenapa Sya'ban mengeluh? Aduh, kenapa tidak lebih jauh? Saat sakaratul maut, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan pahala saat Sya'ban berjalan dari rumah datang ke masjid Nabi untuk sholat berjamaah. Begitu besar pahala yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Sya'ban berteriak, aduh, kenapa tidak lebih jauh? Padahal rumah Sya'ban jaraknya 3 jam perjalanan. Lalu teriakan yang ketiga, aduh, kenapa tidak lebih banyak? Karena ketika dalam perjalanan dari rumah ke masjid bertemu dengan orang yang kelaparan, diberikannya makanan kepada orang yang kelaparan tersebut, sepotong roti. Oleh sebab itu Sya'ban berteriak, aduh, kenapa tidak lebih banyak? Karena Allah menunjukkan pahala yang diberikan oleh Allah dengan memberikan sepotong roti. Sya'ban saat itu, kenapa tidak lebih banyak? Lalu yang ketiga, Sya'ban berteriak, aduh, kenapa tidak yang lebih baru, tidak lebih baik? Saat Sayyidina Sya'ban mendekati masjid Nabi, ketemu dengan fakir yang kedinginan, yang bajunya compang-camping, lalu diberikan baju Sya'ban kepada orang tersebut. Oleh sebab itu Sya'ban ditunjukkan pahala saat dia memberikan baju tersebut kepada fakir yang kedinginan dengan bajunya. Pahalanya begitu besar, kenapa tidak lebih baik? Tidak baju yang saya punya yang lebih baik saya berikan kepada dia. Sya'ban menyesali dengan apa yang telah dilakukan oleh Sya'ban bisa bermanfaat untuk orang lain. Tapi ini menjadi pelajaran buat kita agar kita bisa saat ini menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain, walaupun hal terkecil yang bisa kita lakukan. Inna ahsanal kalam kalamullah al-qalib al-'alam wallahu yaqulu bi qawli hadhihi al-muhtadun fa idza qul al-qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil qur'anil karim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا
إلا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وارض اللهم عن أربعة الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطر من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر